Kementerian Pertahanan Ukraina menggelar pameran peralatan tempur Rusia yang hancur di lapangan Mykhailivka di ibu kota, Kyiv, Ukraina, sejak tanggal 24 Mei. Tank-tank dan peralatan militer Kremlin yang dihancurkan angkatan bersenjata Ukraina jadi tontonan publik. Warga berjalan di sekitar bangkai tank dan peralatan militer Rusia untuk melihat dan mengambil gambar. Sedikitnya 3.930 warga sipil telah tewas dan 4.532 terluka sejak Rusia melancarkan perangnya pada tanggal 24 Februari menurut perkiraan PBB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!